Pada tahun 2016 dahulu, Kak Lina Pompom pernah menarik diri daripada GV3 kerana isu terguris dengan komen juri. Siapa sangka, di tahun 2022, dia kembali sebagai pengacara yang berjaya mencetuskan fenomena tersendiri. Walaupun baru pertama kali mengendalikan rancangan besar tersebut, kehadirannya cukup disenangi ramai. Dari konsert permulaan pada 19 September sampailah minggu ke-6, Ahad lalu, berbagai adegan gila Ellie Mazlin akan menjadi bolan netizen. Di sebalik semua itu, seorang kru belakang tabir bernama Nadia Zainuddin sempat merekamkan sesi wrestle memaparkan Kak Lina sedang beraksi di atas pentas. Selain menjalankan raptai untuk bahagian pengacara, artis berusia 41 tahun itu turut mengambil alih tempat peserta yang tidak dapat hadir pada hari tersebut. Walaupun bukan dirinya yang akan buat persembahan nanti, Kak Lina begitu bersungguh-sungguh menyanyi sambil diiringi pemuzik yang sedang membuat arrangement lagu penuh. Rekaman pendek itu berjaya meraih lebih 300.000 jumlah tontonan. Malahan netizen memuji keikhlasan dan komitmen penuh yang ditunjukkan oleh Kak Lina semasa bekerja. Pernah dilanda fasa duka suatu ketika dahulu, peminat terus tebak melihat pencapaian Ellie Mazlin yang berjaya menapak tinggi sehingga namanya mewangi semula.